Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di Sulum Channel. Kali ini kita mencoba memancing di sungai. Kita setting-setting dulu teman-teman. Nah, untuk mancing di sungai kita menggunakan umpan ikan peda atau ikan kembung. Biasa dua jenis umpan udang hidup sangat disukai untuk mancing di sungai. Karena cuaca sekarang hujan, jadi tidak sempat berangkat ke tambak membeli umpan udang hidup. Jadi kita menggunakan ikan kembung atau ikan peda. Potong-potong kecil sesuai dengan porsi mulut ikan yang kita target. Ikan yang kita target sekarang kerapu atau balai raja kakap merah. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sulum-sulum. Teman-teman, cuaca gerimis. Kita memantau saja dari kejauhan. Kita lanjut lagi. Kita istirahat sejenak tadi berhubung masuk waktunya sholat asar Muara Kintab dan sekitarnya. Lanjut lagi teman-teman. Kita ganti spot dulu teman-teman karena air sudah mulai pasang. Jadi di sebelah pancing sudah mulai turun ke bawah kapal. Jadi kita pindah di pelabuhan di sebelah. Oke, sulum-sulum. Masih kita pantau. Masih kita pantau teman-teman. Semoga ada tarikannya. Oke, sambil kita menunggu tarikannya. Kebetulan untuk saat ini di Desa Muara Kintab masuk musim ikan. Musim ikan kembung teman-teman. Nah, sambil kita menunggu tarikannya sambil melihat salah satu nelayan di Muara Kintab yang sedang membongkar ikan peda atau ikan kembung.
ikan hasil tangkapan tadi malam. Masih segar teman-teman. Wah, ini hasil tangkapan tadi malam. Musim ikan peda dimulai dari bulan 10, sudah memasuki musim ikan. Nelayan jaring yang mencari ikan peda sudah mulai beraktivitas lagi, persiapan untuk berangkat ke laut. Aktivitas bongkar muat ikan ini teman-teman di musim ikan peda gembung ini hampir setiap hari. Jadi ini salah satu proses pengiriman dari Kampung Muara Kintab ke Banjarmasin ke pelelangan ikan. Air sudah mulai pasang teman-teman.